Angga Wijaya, mantan suami Dewi Persik ini tengah merasakan kebahagiaan sebagai pengantin baru. Namun di tengah masa berbulan madu yang seharusnya dinikmati dengan penuh kebahagiaan, Angga Wijaya justru dihujat warganet secara habis-habisan. Ya, itu semua gara-gara aksi Angga Wijaya pamer sederet barang mewah di kediamannya. Mulai dari tas dan sepatu, hingga jam tangan yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Yang mengejutkan, semua barang mewah yang masih tersimpan rapi di dalam kotak kaca tersebut diakui Angga merupakan serahan di hari pernikahannya dengan sang istri. Hal ini yang membuat warganet pun mengirimkan surat cinta kepadanya, yaitu berbagai komentar pedas yang dikaitkan dengan Dewi Persik, sang mantan istri. Antara lain, Angga dituding membeli semua barang mewah tersebut, yaitu dengan menggunakan uang milik Dewi Persik. Assalamualaikum guys. Biar kayak Mang Uno. Nih, aku ini hari kedua, malam kedua, kita mau bongkar seserahan. Yeah, ada di sini semua, ada sudah terkumpul. Hai, kita lihat guys, apa aja yang kemarin. Ini punya istri, ya. Dah, tas. Ini dari kulit semut, guys. Ini, mie aku. Ya, seserahannya guys. Ini tisu. Ini sepatu. Nih, sepatu yang aku punya, guys. Langsung tutup lagi sebentar soalnya sempit, Kalau yang ini. Kalau yang ini adalah aduh maaf ya, saya belum bisa move on. Gak bisa, gak fokus. Kenapa? Sama seserahan yang Jaya. Oh my God. Mahal banget ya Allah. Wow. Satu tas itu. Iya. Wah, bisa beli rumah loh. Wow. Kayak gitu, ada sepatu tadi, terus ada jam gitu ya. Terus semuanya dibingkai di dalam akuarium yang luar biasa. Akuarium gak taloh, bukan akuarium ya. Itu taman bunga ya. Ada bunga-bungaan di situ. Nah, kalau tasnya aja mahal, bunganya lebih mahal lagi pasti, ya kan? Waduh. Bukanlah, gak mungkin pakai uangnya Dewi Persik dong. Enggak lah. Nanti pastikan usaha sendiri. Benar-benar, tapi kita semua nge-chase ya pastinya ya. Aduh, luar biasa loh.